Thank you.
check this out, guys. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar supaya segera memasuki ruangan karena sesaat lagi acara ini akan segera kita mulai. Sekali lagi kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang sudah registrasi di luar supaya segera memasuki ruangan karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kami sampaikan bahwa rangkaian acara kita di kesempatan hari ini kita tetap melakukan dalam protokol kesehatan. Kami sampaikan supaya pastikan Bapak Ibu memakai masker dengan sempurna, kemudian menjaga jarak, dan juga pastikan bahwa sudah mencuci tangan pakai sabun. Dan sekali lagi nanti kami ingatkan Bapak Ibu supaya sesaat selama acara ini berlangsung, HP-nya bisa dinonaktifkan atau dialihkan ke nada gitar saja. Terima kasih.
Negeri ini Pak Udori. Ah ini ya siapa nih? Siapa tuh? Kepala biru ya. Apa namanya Bapak Isan? Satu lagi nih bisa. Kayaknya dia nih harus terlampir, terlampir. Enggak ada. Hah? Aku cara dikit aja. Yang kita jual orang kita ini. Kak, Pak. Aku cara dikit. Wah, ini satu jarak aku. Nah, Kemendagri udah hadir, udah join ya. Ini yang iya, Bang. Iya, Pak Karo. Dori SI hadir ya? Hadir virtual Bang. Virtual lah. Iya, iya. Yang hadir secara daring dalam kurung virtual udah. Udah aman tuh, udah aman tuh.
Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Ya. Cuma forbus ini belum nampak. Cuma forbus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon perhatian Bapak Ibu yang telah berada di dalam ruangan ini. Kami mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu yang sudah berada di ruangan untuk menepati tempat duduk yang telah disediakan, karena acara akan segera kita mulai. Dan kami umumkan kepada para pendamping kepala daerah, baik ajudan, protokol dan humas kabupaten kota untuk berkenan menyesuaikan di luar ruangan. Nantinya segala kegiatan pada hari ini dapat diambil dokumentasi protokol Setda Aceh. Kami umumkan kembali kepada para ajudan, mohon berkenan untuk menyesuaikan di luar ruangan untuk pengambilan dokumentasi kegiatan kita pada pagi hari ini dapat diunduh atau diambil di Biro Humas Setda Aceh. Terima kasih. Terima kasih.
berarti itu enggak. Habis kasih ke Pak Sekda, mundur sama Pak Wan, ya mundur, yang tadi foto, terus baru ngambil yang diajangnya. Ya, ada petugas Bang Denny atau Erik nanti yang ngambil ini ya. Bapaknya Bang Edi kasih Denny. Nanti kebingungan di nama. Ini baru ini ya. Memasuki adaptasi kebiasaan baru, kita dituntut untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan disiplin 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi, yuk disiplin protokol kesehatan demi memutus mata rantai COVID-19. Memasuki adaptasi kebiasaan baru, kita dituntut untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan disiplin 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi, yuk disiplin protokol kesehatan demi memutus mata rantai COVID-19.
Memasuki adaptasi kebiasaan baru, kita dituntut untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan disiplin 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi, yuk disiplin protokol kesehatan demi memutus mata rantai COVID-19. Memasuki adaptasi kebiasaan baru, kita dituntut untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan disiplin 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi, yuk disiplin protokol kesehatan demi memutus mata rantai COVID-19. Memasuki adaptasi kebiasaan baru, kita dituntut untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan disiplin 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi, yuk disiplin protokol kesehatan demi memutus mata rantai COVID-19. Yo pecita belum tuh. Yang ada balik aja tuh. Balik. Kalau tapi udah mau tuh Aceh Barat udah datang. Yang mau Ya. Pak Sekda gimana?
Selamat datang Gubernur Aceh pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Aceh. Yang terhormat, Gubernur Aceh, pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Aceh, yang kami hormati para peserta musrenbang hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan musrenbang Aceh tahun 2021 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh RKPA tahun 2022 dimulai. Kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim oleh Ustaz Haji Takdir Feriza SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجه
Aynama takunu ya'tibikumullahu jami'ah. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahu al-Azim. Dilanjutkan dengan selawat badar, hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Zahratun Nafis. Thank you.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama pemutaran video Musrenbang RKPA 2022. Badan Perencanaan dan juga Pembangunan Daerah Bapeda Aceh akan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh RKPA tahun 2022. Musrenbang kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang berikut akibat pandemi COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia. Tatap muka beralih menjadi virtual demi menjaga protokol kesehatan dan juga amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN yang dilakukan oleh Bapeda ini terus berubah dari waktu ke waktu. Hal ini mengubah pola kerja sehingga apa yang dahulu bisa kini tidak bisa lagi dilakukan. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 telah disempurnakan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 yang memperjelas nomenklatur dan juga kewenangan untuk menghindari tumpang tindihnya pembangunan dan juga kejelasan dalam pengelolaan aset. Bapeda Aceh sendiri telah mengalami dinamika yang panjang terkait perencanaan pembangunan Aceh. Bapeda era Majid Ibrahim dananya sangat terbatas dengan sistem regulasi dan juga dokumen yang sederhana. Hal ini tentu berbeda dengan masa Ibrahim Hasan dan juga Samsudin Mahmud yang pendanaannya berbasis zonasi. Begitu juga masa berikutnya, yaitu masa otonomi sejak tahun 2008. Dengan UUPA yang didukung dana otsus, berbeda pula pola perencanaannya akibat adanya kanun dana otsus. Bahkan perubahan terus terjadi ketika lahir e-planning, di mana perencanaan dipisahkan dengan penganggaran sejak tahun 2014. Kini lahir pula e-budgeting atau SIPD yang menuntut integrasi perencanaan dan juga penganggaran. Siklus perubahan itu mengharuskan menghilangkan semua khayalan kemudahan pengelolaan pembangunan sehingga dapat memastikan semua perencanaan dan juga penganggaran senantiasa tepat waktu, siap saji, tidak cacat dalam kandungan, bebas temuan, dan lebih utama bermanfaat bagi 5,2 juta rakyat Aceh. Selama ini, karena abai dalam perencanaan dan juga penganggaran, akibatnya kritik datang bertubi-tubi. Pemerintah Aceh terus diposisikan gagal mengelola dana otsus untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Sekalipun ragam penjelasan bisa disampaikan, namun struktur perekonomian Aceh belum kuat yang membuat investasi belum tumbuh. Otomatis, bukti kesejahteraan belum nyata ada di depan mata, ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda. Namun, mau tidak mau, saat ini pemerintah Aceh harus mengakhiri penyakit seharusnya, semestinya, pokoknya, atau petamung dile entruk tapi ketema. Perencanaan selalu diawali dengan dawa-dawi non teknis dan tuo substansi. Akibatnya, meski pengesahan APBA sudah tepat waktu, namun penyakit revisi tunggu APBA perubahan, dokumen belum selesai, dan lainnya membuat jadwal jadi molor. Taktuk terlambat sehingga putus kontrak yang akhirnya juga muncul masalah yang tidak fungsional dan terbengkalai. Perlunya koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan merupakan suatu keharusan agar terciptanya sinergitas dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan program prioritas, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Program tahunan harus difokuskan dan mengacu pada pencapaian target RPJM yang diregulasikan melalui kanun. Mari kita wujudkan perencanaan dan juga penganggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan untuk para pejabat. Ini hanya dapat diwujudkan dengan daya dukung yang jelas dan terang, legalitas usulan yang sah dan meyakinkan, serta prioritas sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kabupaten kota dengan pemerintah Aceh harus satu persepsi mewujudkan Aceh hebat. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Kepala Bapeda Aceh
Bapak Haji T. Ahmad Dade S.H. M.H. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya safil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudri, MSI, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang sebentar lagi juga akan memberikan materi tentang Musrembang Aceh. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Taufik Hanafi, MUP, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN atau Bappenas Republik Indonesia. Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia atau yang mewakili, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia atau yang mewakili, Bapak Ketua KPK RI atau yang mewakili, yang tadi baru saja memberitahukan kepada kami bahwa KPK tidak memberikan paparan pada hari ini, tetapi pesan KPK kepada kami tadi bahwasanya proses perencanaan baik di Provinsi Aceh dan juga di Kabupaten Kota, KPK akan selalu memantau. Kebetulan kemarin KPK juga sudah menerbitkan surat edaran di mana proses-proses perencanaan ini harus sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi tidak boleh karena mereka bisa memantau dengan sistem SIPD yang ada sekarang. Kemudian Bapak Ibu anggota DPR RI Dapil Aceh yang sudah berhadir, ada di antaranya Bapak Fakri. Kemudian Bapak-bapak anggota DPD RI asal Aceh yang hadir di baik daring maupun langsung ke sini. Kemudian yang kami hormati Bapak Gubernur Aceh dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Aceh beserta seluruh jajaran Forkopimda Aceh. Kemudian Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, pimpinan beserta seluruh anggota DPR Aceh, para bupati, wali kota, sekda, asisten, staf ahli, dan seluruh jajaran SKPK se-Aceh, pimpinan peserta seluruh anggota DPRA Kabupaten Kota se-Aceh, para kepala Bapeda Kabupaten Kota, para kepala SKPA di lingkungan pemerintah Aceh, para alim ulama, akademisi, perbankan, pengusaha, tokoh masyarakat, dan pemuda serta rekan-rekan media yang berhadir. Serta hadirin para undangan yang berbahagia, baik yang hadir langsung maupun melalui virtual. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Musrembang Aceh tahun 2022 dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2022. Pelaksanaan Musrembang ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang dijabarkan sebagai lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Meskipun pandemi wabah coronavirus yang melanda dunia saat ini, namun tetap melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang Aceh tahun 2021 dalam rangka penyusunan untuk kegiatan 2022 dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Hadirin yang kami hormati, Musrembang yang kita laksanakan mulai hari ini melibatkan berbagai stakeholder kunci yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, legislatif, akademisi, tokoh masyarakat, swasta, LSM, dan komunitas pembangunan lainnya. Mengingat pelaksanaan Musrembang tahun ini masih dalam masa pandemi, maka total peserta yang hadir secara langsung di Hotel Hermes ini hanya sekitar 150 orang yang terdiri dari Forkopimda, Ketua dan Wakil Ketua DPRA, para Bupati dan Wali Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, Kepala SKPA, Kepala Bapeda Kabupaten Kota, tokoh masyarakat, akademisi, LSM, dan media massa. Sedangkan peserta lainnya mengikuti melalui video conference dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Bapak Sekretaris Daerah Aceh dan hadirin yang kami hormati, Musrembang Aceh tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPA tahun 2022 ini mengusung tema membangun masyarakat yang berkualitas, berdaya saing,
untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif. Tema ini sudah diselaraskan sejalan dengan tema dan prioritas nasional. Untuk mengawal tema dan prioritas pembangunan tahun 2022, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui. Yang pertama, pembukaan Musrembang yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian, Des Kemiskinan, tanggal 6 April besok, yang akan dipaparkan oleh para sekda di depan kementerian dan lembaga. Di antaranya dipimpin oleh BPKP, BPS, dan Bank Indonesia, OJK, dan lain sebagainya. Nanti jam 14 sampai dengan jam 16 kepada Kepala Bappeda kami minta untuk hadir ke P2K untuk kita luruskan paparan Bapak Sekda untuk besok pagi. Kemudian kemudian forum pembahasan kerja SKPA tahun 2022 yang akan kita laksanakan pada tanggal 7 dan 8 April. Jadi besok pagi kami berharap kepada Bapak Bupati dan Wali Kota sudah dapat menyampaikan daftar usulan DOKA dan daftar usulan untuk RKPA sebanyak 3 kegiatan, sedangkan DOKA tergantung daripada Bapak-Bapak semuanya. Kemudian yang 5, pembahasan DES usulan program kegiatan sumber TDH migas dan DOKA tahun 2022 akan kita laksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 April 2021. Bapak Gubernur Aceh yang diwakili oleh Bapak Sekda dan hadirin yang berbahagia, dalam acara pembukaan ini juga akan menyerahkan penghargaan anugerah Majid Ibrahim ke-7 tahun 2021. Dan secara nasional kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Aceh Barat yang kemarin sudah diusulkan untuk ikut tingkat nasional. Sekarang sudah masuk ke 10 besar. Dan sekarang lagi berproses pada tahap penilaian lebih lanjut. Hadirin yang berbahagia, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda untuk berkenan kiranya memberikan arahan serta membuka acara resmi acara Musrembang Aceh tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPA tahun 2022. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya kita saksikan pemutaran video kilas balik anugerah Profesor Majid Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa ternyata cikal bakal lahirnya Badan Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional maupun daerah berawal di Aceh? Adalah Profesor A. Majid Ibrahim, putra kelahiran Saulimum Aceh Besar 26 November 1925, yang di tahun 1968 dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Aceh, A. Muzakir Walad, untuk menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pertama yang kala itu masih bernama Aceh Development Board atau ADB. Atas prestasinya yang sangat memuaskan dalam memimpin Bappeda dan setelahnya menjadi Deputi Perencanaan Regional Bappenas di Jakarta, Profesor A. Majid Ibrahim dipercaya menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Aceh periode 1978 sampai 1981. Dan untuk mengenang jasa beliau, maka pemerintah Aceh memberikan anugerah Profesor A. Majid Ibrahim bagi kabupaten atau kota dengan perencanaan terbaik di Provinsi Aceh. Setelah melalui tahap demi tahap penilaian, tim yang terdiri dari tim penilai teknis, tim penilai independen, dan tim penilai utama menetapkan pemenang berdasarkan 3 kategori, yaitu 3 kota terbaik, 3 kabupaten terbaik, dan 3 kabupaten harapan terbaik. Untuk mendapatkan anugerah perencanaan Profesor A. Majid Ibrahim. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, berikutnya kami akan bacakan untuk pemenang penerima penghargaan Profesor A. Majid Ibrahim ke-7 untuk 3 kategori.
bagi yang kami sebutkan namanya, mohon bupati dan wali kota serta yang mewakilinya untuk bisa, atau yang mewakilinya maksud kami, untuk bisa menuju ke tempat yang telah ditentukan. Kita mulai dari harapan. Harapan terbaik 3 diraih oleh Kabupaten Aceh Tengah. Kami silakan yang mewakili atau Bapak Bupati, kami silakan. Selanjutnya, harapan terbaik 2 diraih oleh Kabupaten Aceh Selatan. Berikutnya, harapan terbaik 1 diraih oleh PD Jaya. Selanjutnya, kategori kabupaten terbaik. Terbaik 3 diraih oleh Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya, terbaik 2 diraih oleh Aceh Jaya. Dan kabupaten terbaik 1 diraih oleh Aceh Barat. Selanjutnya, untuk kategori kota. Terbaik 3 diraih oleh Kota Langsa. Berikutnya, terbaik 2 diraih oleh Kota Sabang. Dan untuk kategori kota terbaik, terbaik 1 diraih oleh Banda Aceh. Selanjutnya berkenan Bapak Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh didampingi oleh Kepala Bapeda untuk memberikan penghargaan kepada 3 terbaik, yaitu kategori kota, kategori kabupaten, dan juga harapan terbaik.
Baik, terima kasih. Berkenan foto bersama. Baik, terima kasih kepada penerima penghargaan. Kami silakan kembali ke tempat semula. Bapak Sekretaris Daerah tetap di tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Aceh sekaligus membuka secara resmi Musrenbang tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPA tahun 2022. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh yang terhormat Bapak Dr. Takolah Mkes, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, salam hormat dari Pak Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh. Pada saat ini ada tugas lain yang tidak bisa dihindari, karena di atas langit, ada perintah baru yang harus beliau laksanakan. Sehingga jadwal ini sudah kita susun, sudah beberapa kali pergeseran sehingga diputuskan untuk tetap dilaksanakan pada hari ini. Baik, yang pertama, yang kami hormati para pejabat kementerian, tadi kita dengar laporan dari Pak Ketua Panitia, ada Pak Muhammad, dari Pak Sekjen Kemendagri, ada Pak Taufik dari Deputi, ada Pak Karo Perencanaan Kementerian Kementan. Kemudian yang kita banggakan, yang kita hormati, anggota DPR RI, sangat setia Pak Fahri, semoga tetap bertahan dan berjaya. Yang kami hormati yang mewakili Pak Pangdam, dalam hal ini ada Pak Bambang. Yang kami hormati yang mewakili Pak Kapolda, ada Pak Iskandar. Yang kami hormati yang mewakili Pak Kajati, ada Pak Muhammad. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, dalam hal ini ada Pak Ade. Yang kami hormati, Paduka Yang Mulia Wali Nanggra. Yang kami hormati, Ketua dan Wakil Ketua DPRA dan seluruh anggota. Yang kami hormati, Ketua MPU atau yang mewakili. Yang kami hormati, yang kami banggakan, mitra sukses atau mitra kami. Yang pertama, para Bupati Wali Kota. Dalam hal ini ada Pak Bupati Aceh Tengah, tadi ada Pak Sabela. Yang kami hormati, Pak Bupati Birun, ada Pak Muzakar tadi, saya ketemu tadi. Yang kami hormati, Pak Bupati Aceh Selatan, tadi ada Pak Imran. Yang kami hormati ada Pak Bupati Nagaraya, ada Pak Jamin. Yang kami hormati ada Pak Bupati Aceh Barat, ada Pak Ramli tadi. Yang kami hormati ada Bang Akmal nih, Pak Abdia. Mana Bang Akmal, nggak nampak saya. Oh, sepi menyahana Bang Akmal ya. Soal pertanian ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada Pak Bupati Pidi, pasti ada tadi saya jumpa, ada topi merah dengan khasnya. Abu Si, yang kami hormati, Pak Bupati Semelu, ada Pak Erli Hasim, tadi suaranya terdengar tadi. Kalau 5 kabupaten kota, 3 tinggal 2 bang ya. Tadi saya dengar, abang ngomel-ngomel di belakang tadi ya. Ya baik, yang kami hormati Pak Bupati Subuh Salam, tadi juga ada suaranya terdengar. Dan yang kami hormati Pak Bupati Benar Meriah dan Tengku Sarkawi, tadi saya lihat juga.
Kemudian ada Pak Bupati Aceh Tenggara, Pak Raidin tadi, Pak Raidin. Selamat Bang. Kemudian yang kami hormati Pak Wali Kota Sabang, hampir tidak kenal saya, kena peci, kena baju, kena masker, gadeh rekam jejaknya, hilang. Yang kami banggakan dan selamat Pak Wali Kota Banda Aceh, Pak Aminullah, katanya sudah berulang kali terima hadiah. Ya. Yang kami banggakan Pak Wakil Bupati Singkil, karena Pak Bupatinya apa, jadi ikut Pak Gub ya. Yang kami hormati Pak Mursil dari Tamiang, Pak Irfan tadi juga seketemu, Walid, Pak Said Mulyadi, kemudian Wakil Bupati Gai Luwes, Pak Wakil Wali Kota Lok Semawe, Pak Yusuf, Teguh Yusuf, dari Aceh, dan dari beberapa Aceh lainnya, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Langsa, dan Aceh Besar, diwakili oleh para sekda. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, para asisten beserta seluruh kepala SKPA, hadirin dan hadirat khususnya dari tim dari perguruan tinggi yang hadir pada hari ini, hadirin dan hadirat serta tim media sekalian, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir baik secara langsung maupun melalui video conference untuk menghadiri pembukaan Musrembang RKPA tahun 2022. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang berbahagia, memulai sambutan ini terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bergabung melalui video conference, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Pak Agus tadi juga menyapa saya tadi, ada Pak Menteri dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Pertanian. Kami berharap agenda Musrembang ini menjadi milestone penyusunan program 2022 dalam rangka mewujudkan APBA 2022 tepat waktu dan berkualitas. Hadirin yang saya hormati, saat ini COVID-19 masih menjadi masalah bagi dunia, tak terkecuali di Indonesia dan Aceh, yang berpengaruh pada sendi-sendi ekonomi dan kehidupan sosial. Pandemi COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung telah memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional termasuk di Aceh pada level minus. Fenomena ini hampir terjadi di seluruh dunia, namun pemerintah dan masyarakat pada umumnya terus berupaya untuk bangkit melakukan langkah-langkah pemulihan dengan segala keterbatasan yang ada. Dalam Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2021 pada 3 Maret lalu, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan bahwa penanganan sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu bersamaan dalam tindakan melawan COVID-19. Karenanya melalui Musrembang ini, saya harapkan agar rencana kerja pemerintah provinsi kabupaten kota tahun 2022 harus mampu menjawab berbagai tantangan tersebut. Hadirin yang saya banggakan, APBA masih menjadi instrumen utama pada roda perekonomian di Aceh, maka penyusunannya harus menjadi perhatian kita semua agar dapat ditetapkan tepat waktu dan berkualitas. Mewujudkan APBA yang berkualitas, maka harus dari proses perencanaan yang berkualitas. Kinerja pembangunan Aceh merupakan akumulasi dan resultansi dari kinerja pembangunan kabupaten kota. Kinerja pembangunan Aceh akan berkontribusi pada pencapaian target dan kinerja pembangunan nasional. Karena itu, sinkronisasi dan kolaborasi
menjadi keharusan apabila menginginkan kinerja pembangunan Aceh terwujud sebagaimana diharapkan. Untuk itu, pendekatan tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial menjadi relevan dan substantif dalam perencanaan pembangunan. Hadirin yang berbahagia, RKPA yang akan disusun merupakan dokumen perencanaan pemerintah Aceh untuk tahun 2022 dengan mengacu pada dokumen RPJM Aceh tahun 2017-2022 serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir yang memiliki potensi, yang memiliki posisi strategis dalam penentuan keberhasilan pencapaian target RPJM 2017-2022. Adapun tema RKPA tahun 2022 sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Bapeda. Sebagai upaya untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, telah ditentukan 4 prioritas pembangunan Aceh tahun 2022. 1. Menumbuhkan ekonomi yang produktif dan kompetitif. 2. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas. 3. Pembangunan infrastruktur terintegrasi dan lingkungan. 4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh. Tema dan prioritas tersebut bukan sekedar semboyan musrenbang, tetapi harus menjadi dasar penyusunan anggaran melalui pembahasan yang komprehensif, intensif, dan terpadu dengan menggunakan pendekatan planning, dengan menggunakan pendekatan money follow program. Melalui kedua pendekatan ini, diharapkan forum musrenbang ini mampu menghasilkan usulan kegiatan proyek yang memiliki korelasi yang kuat dan pendanaan yang cukup untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Prioritas lainnya adalah bagaimana agar pembangunan infrastruktur memiliki fungsi konektivitas atau wilayah dan antar sentra produksi yang dengan pasar, sehingga tidak ada lagi wilayah di Aceh yang terisolir dan tertinggal akibat tidak adanya akses infrastruktur transportasi yang lancar. Selain itu, kami ingin mengajak pimpinan dan anggota DPRA, para bupati wali kota, serta DPRK se-Aceh untuk seiring dengan pemerintah Aceh dalam memberikan porsi anggaran yang cukup pada kegiatan monumental dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga ke depan kita tidak lagi menemukan kegiatan yang terbengkalai dan tidak fungsional akibat dukungan anggaran yang tidak mencukupi. Hadirin para undangan yang terhormat, selanjutnya melalui forum ini, di hadapan seluruh pemangku kepentingan Aceh, izin kami menyampaikan harapan masyarakat Aceh antara lain, 1. Proyek strategis nasional atau PSN sesuai dengan Perpres nomor 58 tahun 2017 di mana terdapat 7 PSN di Aceh agar dapat dilanjutkan sampai dengan tuntas dan fungsional. Kami memohon kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan beberapa PSN baru untuk dalam RPJM 2019-2024 seperti KEK Barat Selatan atau Barsela, kawasan strategis khusus dataran tinggi Gayo Alas serta terowongan Grute. 2. Beberapa usulan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota untuk mendukung 5 prioritas nasional yang sudah diusulkan secara online dalam SIPKD antara lain infrastruktur pendukung KEK di luar KEK Lok Semawe, dukungan percepatan pembangunan kawasan Kia Ladong, kemudian Bandar Aceh Outer Ring Road atau BORR BOR. 3. Pengendalian banjir Aceh Singkil. 4. Selanjutnya pembangunan jalan Janto Kemala, pembangunan spam regional Lok Semawe Aceh Utara, pembangunan spam regional Bandar Aceh Aceh Besar, duplikasi jembatan Kurung Tamiang, pembangunan IPAL Kota Langsa, perbaikan geotermik Jalan Parokulu dan Grute, pengembangan kawasan prioritas kawasan
pariwisata Pulau Banyak. Kiranya permohonan ini menjadi pertimbangan bagi masing-masing kementerian lembaga terkait dalam pembahasan musrembang nasional sehingga dapat terrealisasi pada tahun 2022. Hadirin dan para undangan yang kami muliakan. Akhirnya kami mengucapkan selamat kepada peraih anugerah dan terima kasih kepada kabupaten kota lain yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selanjutnya, selamat kepada Kabupaten Aceh Barat yang masuk dalam nominasi tahap ketiga pada anugerah perencanaan dan pembangunan daerah tahun 2021 yang diserahkan oleh Bappenas. Hadirin dan para undangan yang saya banggakan. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mengharapkan kepada para pejabat yang mewakili kementerian lembaga berkenan memberikan arahan dan paparan bagi forum musrembang ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musrembang Aceh tahun 2021 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pembukaan acara ini oleh Gubernur Aceh, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Tengku Hafaz Hafizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afa fa'fu anna ya Allahu ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجدنا ولجدتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر
والسيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطان من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara pembukaan Musrembang Aceh tahun 2021 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh RKPA tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, rangkaian acara ini akan kita lanjutkan yang dipimpin oleh moderator kita Bapak Dr. Insinyur Khairul Basri MSC. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, kemudian para anggota DPRA, kemudian para SKPA, para Bupati, kemudian Wali Kota se-Aceh yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mendiskusikan permasalahan penting dalam membangun Aceh ke depan, yaitu mengikuti acara Musredbang Perencanaan Pembangunan RKPA tahun 2022. Tadi Bapak Sekda sudah menyampaikan beberapa hal penting sebagai catatan. Yang pertama, bahwa RKPA yang kita susun ini adalah RKPA yang terakhir di masa periode RPJM 2017-2020, bahwa RKPA yang disusun ini harus berkualitas, kemudian tepat waktu. Ini memberi makna kepada kita bahwa hal ini penting untuk kita ikuti secara baik. Kemudian kita akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terbaik dalam membangun Aceh. Bapak dan Ibu sekalian peserta Musrembang, ada 3 pembicara yang sudah kita undang untuk hadir pada hari ini secara virtual. Beliau-beliau ini berada di Jakarta, tidak hadir di tempat kita, tetapi tidak mengurangi makna bahwa Musrembang ini harus dilakukan sebaik mungkin. Yang pertama, kita akan mengundang Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI. Beliau ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Taufik Hanafi MUP. Beliau adalah Deputi Bidang Pemerintahan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas RI. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Muhammad Iksan, SE, MM. Beliau adalah
Biro Perencanaan Kementerian Pertanian RI. Di dalam perencanaan tentunya Bapak dan Ibu sudah kita ketahui ada perencanaan yang disebut dengan perencanaan top down. Artinya ada perintah yang dilakukan dari pusat untuk dilakukan oleh daerah. Ada perencanaan bottom up, yaitu bagaimana aspirasi dari bawah bisa kita ambil untuk menjadi masukan-masukan yang konstruktif dalam pembangunan. Untuk hal yang pertama ini, ada yang akan disampaikan sebagai narasumber yang pertama, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri. Saya akan kontak beliau. Bapak Muhammad Hudori, sudah hadir Pak? Sudah Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya memberikan waktu kepada Bapak 20 menit untuk menyampaikan bahan presentasinya. Nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh Bapak Taufik Hanafi. Selama 20 menit juga. Kemudian setelah itu dari Bapak Kementerian Pertanian RI. 20 menit juga. Nah, untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI mengambil waktu kemudian menyampaikan bahan presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dipersilakan. Silakan Pak. Yuk, mana dia? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Deputi Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas, Pak Dr. Taufik Hanafi. Kemudian yang kami hormati Gubernur Aceh yang diwakili oleh Bapak Sekda, yang kami hormati Ketua DPR Aceh, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Kepala Bappeda Provinsi Aceh, dan juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah lainnya, para tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, akademisi, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama bila kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita pada pagi hari ini dapat hadir bersama walaupun tidak bertatap muka secara langsung untuk mengikuti acara yang sangat penting ini, yaitu acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah atau yang disebut dengan Musrenbang RKPA tahun 2022. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat membahas perencanaan pembangunan Aceh tahun 2022 yang mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan juga klarifikasi atas program kegiatan yang diusulkan sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPA tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam langkah ke depan menuju Indonesia maju. Dan RPJMN juga memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, terdapat penjabaran visi dan misi Presiden melalui 5 arahan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Dan yang kelima, transformasi ekonomi. Dari arahan 5 per 5 Presiden ini, saya kira ini dituangkan dalam 7 agenda pembangunan. 7 agenda ini ada 7, saya kira ini sebelah kanan bisa kita lihat. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya kira. Di samping di sebelah kiri ada visi misi Presiden. Kemudian ingin kami juga sampaikan target pembangunan nasional yang akan ditetapkan dalam RPJMN 2020 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi ini berkisar 5,4-6%, tingkat kemiskinan 6,5-7%, Gini rasio 0,370-3,74, tingkat pengangguran terbuka 4-4,6, dan indeks pembangunan manusia yaitu 75,54. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tahun 2020 merupakan tahun kunci meletakkan kembali landasan bagi negara kita untuk keluar dari middle income trap, tanpa transformasi ekonomi, mengubah struktur perekonomian dan meningkatkan produktivitas. Indonesia akan mengalami kendala untuk keluar dari middle income trap sebelum tahun 2045. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama komitmen bagi Indonesia untuk lepas dari tekanan COVID-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Realisasi komitmen tersebut terlihat dari belanjanya, yaitu program vaksinasi yang sudah dimulai pada tahun 2021. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, sasaran pembangunan daerah yaitu mengurangi kesenjangan dan menyamin pemerataan telah direncanakan dalam rancangan awal RKP tahun 2022. Untuk wilayah Sumatera, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9%-5,4%. Kemudian tingkat kemiskinan 9,2% serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,7-5,1. Adapun arah pengembangan wilayah Sumatera tahun 2022 terkait dengan Provinsi Aceh adalah sebagaimana tadi Pak Sekda sampaikan, saya kira yang pertama adalah pengembangan pusat kegiatan strategis nasional atau yang disebut dengan PKSN Sabang, kemudian sentra kelautan dan perikanan terpadu Sabang, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, saya kira bisa dilihat di peta ini gitu ya. Kemudian kawasan ekonomi khusus, kawasan industri KI Arun Loksemawe dan Kabupaten Pengembangan Alternatif Gayo Luas, Aceh Besar dan Biren. Selain hal tersebut, dalam mendukung mencapai target pembangunan nasional, pemerintah Aceh telah mengusulkan proyek pembangunan atau yang disebut dengan mayor project kepada pemerintah pusat melalui rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan Rakor Tekrenbang yang telah dilakukan beberapa bulan yang lalu, yaitu tahun 2021, yang disetujui sebanyak 22 usulan dengan rincian 6 usulan diakomodir dan 16 usulan akan dibahas lebih lanjut. Saya kira ini bisa dilihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Artinya 6 itu sudah disetujui, artinya sudah diakomodir,
Kemudian ada 16 usulan proyek ini yang perlu dilakukan pembahasan kembali. Penentuan target dalam RKP tahun 2022, Aceh harus berpedoman pada target makro yang nantinya dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022. Adapun target makro Aceh yang termuat dalam rancangan awal RKP, antara lain laju pertumbuhan ekonomi 4,7%, tingkat kemiskinan 13,43%, dan pengangguran terbuka yaitu 6,0%. Selain itu, tentu saya mengapresiasi bahwa pemilihan tema sebagaimana tadi Pak Sekda sampaikan, tema RKP 2002 Aceh, yaitu membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif. Kalau melihat tema dimaksud, telah mendukung tema RKP nasional tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dengan selarasnya tema pembangunan antara pusat dan daerah, diharapkan target pembangunan baik nasional dan daerah dapat sinergis dan tercapai. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, dalam konteks capaian indikator makro di Aceh tahun 2020, tercatat bahwa indeks pembangunan manusia di Aceh yaitu sebesar 71,99%, kemiskinan 15,43%, tingkat pengangguran terbuka 4,7, tadi yang slide tadi saya kira ya 4,73%, dan pertumbuhan ekonomi yaitu -1,07%. Pada APBD tahun anggaran 2021, Aceh memiliki anggaran pendapatan sebesar 14,18 triliun rupiah dan anggaran belanja sebesar 16,76 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 menggunakan pembiayaan dari Silva, sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi penyusunan RKPA tahun 2022. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, dalam menyikapi potensi dan keterbatasan yang dimiliki, beberapa arahan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RKPA tahun 2022 antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada. Secara rasional, yaitu perlu dilakukan reprioritisasi jenis proyek yang akan dibangun, sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban fiskal pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, melakukan refocusing pembangunan infrastruktur selama pandemi, misalnya dengan memperkuat infrastruktur pelayanan dasar, terutama kesehatan dan penunjang kesehatan lainnya, infrastruktur penunjang ekonomi dan telekomunikasi, serta infrastruktur perdesaan. Yang ketiga, dengan asumsi pandemi telah dikendalikan, tahun 2022 maksudnya, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki backward forward linkage yang luas sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan seperti pariwisata dan juga perdagangan kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan informasi ini menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital. Yang kelima, pelaksanaan belanja modal, barang, dan jasa dalam pembangunan infrastruktur diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling optimal. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, arah penanganan COVID-19 di Aceh agar memperhatikan fokus kebijakan yang terdiri, pertama, pemulihan ekonomi. Seperti di sini disampaikan, ada pembangunan infrastruktur kawasan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan perbaikan fasilitas, sistem pelayanan investasi daerah,
dan melanjutkan beberapa program yang tertunda pada tahun 2020. Yang kedua, peningkatan belanja infrastruktur daerah seperti pemanfaatan kreatif financing melalui mekanisme kerjasama dan pendanaan terintegrasi. Kemudian yang ketiga, sinergi transfer ke daerah dan dana desa atau yang disebut dengan TKDD dalam human capital development seperti pengetatan mandatory spending, dana transfer, dukungan program Merdeka Belajar dan peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Arah kebijakan perencanaan dan keuangan daerah selama pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pembiayaan alternatif, kerjasama antar daerah, evaluasi hibah dan bansos, orientasi belanja modal, dukungan pemulihan ekonomi sektoril, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dan penguatan perlindungan sosial. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, pembangunan sistem kesehatan, saya kira ini menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional dalam mencetak generasi yang sehat. Maka permasalahan sekali lagi ini yang jadi tren kita, yang pertama yaitu permasalahan stunting, ini menjadi permasalahan yang tidak bisa diabaikan selama pemulihan kondisi pasca pandemi. Kementerian Dalam Negeri mendorong bagi pemerintah daerah untuk mendukung penurunan angka stunting di Indonesia melalui 8 aksi konvergensi penurunan stunting yang pada tahun 2022 akan dilaksanakan di 460 kabupaten kota. Saya beberapa tahun yang lalu sempat juga launching di Aceh, yaitu dalam rangka penurunan stunting bersama-sama dengan Gubernur Aceh saat itu. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, Kemendagri menekankan bahwa dalam penyusunan RKPA tahun 2022, pemerintah Aceh agar perhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Aceh. Yang kedua, yang perlu ditekankan dalam penyusunan RKP ini adalah hasil pengendalian dan evaluasi selama 2 tahun terakhir. Ini tentu harus menjadi titik tolak dan harus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, yaitu dalam RKPA tahun 2022. Yang ketiga, tentu saja yang kami sampaikan adalah memperhatikan berbagai regulasi baru. Saya kira ini banyak, gitu ya. Ada PP nomor 12 tahun 2019, kemudian ada PP nomor 13, kemudian ada Permendagri 70 dan juga Permendagri 90. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai penutup dari kami, saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh yang hadir dalam Musrembang kali ini dapat memberikan saran dan masukan agar RKPA tahun 2022 selaras dengan rancangan RKP tahun 2022, karena dengan hanya komitmen yang tinggi dan kerjasama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, saya kira termasuk diharapkan ujung-ujungnya tujuan pembangunan Aceh dapat tercapai dalam dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh sendiri. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekjen, Bapak Dr. Muhammad Hudori. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini Bapak Dr. Muhammad Hudori ini ulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak Sekjen. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Semoga panjang umur, kemudian berkah umur. Amin, amin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Bapak Sekjen beberapa hal penting
yang mungkin berarti, yang mungkin bisa menjadi masukan yang konstruktif dalam menyusun RKPA ini. Yang pertama tadi disampaikan beberapa indikator yang harus dicapai oleh Aceh untuk mendukung pencapaian indikator nasional. Kemudian juga ada usulan-usulan dari PKSN yang sudah ditampung sebanyak 6. Kemudian ada beberapa lagi usulan yang sedang dipertimbangkan untuk bisa diakomodir. Kemudian juga ada beberapa penekanan terhadap substansi RKPA ini, yaitu bagaimana substansi perencanaan ini mempertimbangkan dampak dari pandemi, kemudian hasil evaluasi dari RKPA 2 tahun sebelumnya itu menjadi pertimbangan untuk menyusun RKPA yang terakhir ini, kemudian beberapa regulasi yang harus menjadi acuan di dalam menyusun RKPA ini. Kemudian juga ada lagi penyampaian tentang penurunan stunting yang menjadi fokus nasional dan juga termasuk menjadi fokus Aceh ke depan. Bapak dan Ibu, saya yakin sudah mempunyai pertanyaan, tetapi dikarenakan kita masih ada 2 narasumber lagi yang harus bicara, saya mengapresiasi Bapak Muhammad Hodori yang tepat waktu 20 menit kurang sedikit dalam menyampaikan presentasinya. Kita berharap juga kepada Bapak Dr. Insinyur Taufik Hanafi, MUP, sudah bergabung Pak. Ya, sudah bergabung, tolong di-unmute Pak. Itu masih termute. Ah, ya. Itu. Baru dapat baik. Izin. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Taufik Hanafi. Beliau ini adalah Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas. Saya pikir lengkap pada hari ini ada perwakilan dari Departemen Dalam Negeri, yaitu Bapak Sekjen, ada yang mewakili dari Bappenas, kemudian nanti terakhir ada yang mewakili dari Kementerian Lembaga, yaitu dari Kementerian Pertanian. Baik, kami persilakan kepada Bapak Dr. Taufik Hanafi untuk menyampaikan presentasinya. Waktu Bapak 20 menit. Baik. Terima kasih, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik di sana? Apakah suaranya saya... jelas? Oh, baik. Jelas suaranya. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sahabat kami, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hodori MSI, yang hari ini ulang tahun, semoga senantiasa sehat dan penuh keberkahan, Pak Hodori. Amin. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Dr. Taqwilloh, Master Kesehatan. Yang kami hormati anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Provinsi Aceh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Aceh. Dan yang kami hormati para bupati dan wali kota seluruh Provinsi Aceh, pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Aceh, para tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat, hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengajak kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu mendiskusikan hal-hal strategis terkait pembangunan untuk kemajuan masyarakat dan wilayah Provinsi Aceh. Kami juga ingin menyampaikan salam takzim dari Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas kepada seluruh masyarakat Aceh, ya. Terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada Kementerian PPN Bappenas dalam acara Musrenbang penyusunan RKPA tahun 2022. Alhamdulillah yang hadir dalam acara Musrenbang Provinsi Aceh tahun ini, baik yang hadir secara online, dan kami cek tadi yang online sudah sangat banyak, dan demikian yang hadir secara fisik. Jadi ini juga memperkuat bahwa proses
penyusunan perencanaan di Aceh dilakukan secara inklusif. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami untuk menyampaikan tiga hal. Pertama, mengenai capaian dan tantangan pembangunan nasional yang kita hadapi. Dan yang kedua adalah pokok-pokok rancangan RKP tahun 2022. Dan sebagai penutup, kami akan menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai pembangunan Provinsi Aceh. Buah pikir ini merupakan upaya yang telah kita lakukan bersama-sama sejak rangkaian Rakor Gub dan hingga Rakortek beberapa waktu yang lalu. Tentu pokok-pokok pikiran ini merupakan buah pikir bersama antara Provinsi Aceh, tidak hanya dengan Bappenas, tapi dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Lembaga terkait lainnya. Para hadirin yang kami hormati, slide yang berikutnya, ya, kami akan memulai dengan menegaskan kembali, ya, bahwa Indonesia telah berhasil mencapai negara upper middle income pada tahun 2020. Oleh karena itu, melalui visi 2045 dan RPJMN 2020-2024, kami di Bappenas memproyeksikan Indonesia mampu untuk keluar dari middle income trap pada tahun 2036. Ya. Namun demikian, pandemi COVID-19, ya, slide berikutnya, yang kita alami bersama-sama selama satu tahun belakangan ini tidak hanya berimplikasi pada kesehatan masyarakat, namun juga berimplikasi luas di untuk sektor-sektor pembangunan lainnya, tak terkecuali sektor ekonomi. Tadi perkembangan ekonomi untuk Aceh juga disampaikan di dalam sambutan Pak Sekda, laporan Bapak Kepala Bappeda, dan yang terakhir oleh Pak Sekjen Kemdagri. Untuk itu dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam rencana pembangunan kita, termasuk penyesuaian dalam ekonomi makro. Kami melihat bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang krusial agar Indonesia dapat terbebas dari tekanan COVID-19 dengan telah berjalannya proses vaksinasi masyarakat, kita dapat mulai mengimplementasikan strategi pemulihan ekonomi dan ini sangat penting karena kita harus siap, sedia, dan jangan sampai kehilangan momentum. Pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Aceh atas lancarnya dan suksesnya penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 dan insya Allah target cakupan imunisasi sekitar 3,7 juta untuk masyarakat Aceh dapat tercapai sesuai dengan rencana. Banyak kemajuan-kemajuan penting yang telah dicapai di Aceh. Tadi juga disampaikan oleh Pak Sekjen, yaitu indeks pembangunan manusia yang terus meningkat. Di mana pada tahun 2020 tercatat 71,99. Angka IPM ini memiliki arti penting bagi Provinsi Aceh. Karena tahun-tahun sebelumnya, IPM Aceh itu senantiasa selalu di bawah, sedikit di bawah rata-rata nasional. Dan tahun 2020 ini untuk pertama kalinya bahwa Provinsi Aceh kembali lagi, ya, berhasil apa di atas rata-rata nasional. Jadi perlu kita berikan aplaus dulu nih untuk Provinsi Aceh. Jadi angka 71,99 tahun 2020 ini adalah lebih tinggi daripada rata-rata nasional yaitu sebesar 71,94. Ya, bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu selalu lebih rendah. Ya, jadi kami berharap untuk tahun-tahun mendatang Provinsi Aceh dapat mempertahankan IPM-nya senantiasa di atas rata-rata nasional. Demikian juga dengan tingkat pengangguran yang terus mengalami penurunan, bahkan angka pengangguran untuk Provinsi Aceh itu jauh lebih rendah di bawah rata-rata nasional. Demikian juga dengan cakupan persalinan yang ditolong dengan tenaga kesehatan terlatih, ini juga cukup tinggi. Angka kemiskinan juga terus mengalami penurunan,
Namun demikian, tantangan untuk Aceh, angka kemiskinan Provinsi Aceh ini perlu untuk dipercepat proses penurunannya karena masih jauh di atas rata-rata nasional, jadi masih cukup tinggi. Ibu Bapak yang kami hormati, para peserta Musrembang Prof yang kami muliakan. Tantangan Indonesia, ya ini slide berikutnya, tantangan Indonesia tidak saja pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, namun strategi untuk bisa kembali ke track pembangunan yang telah dicita-citakan juga semakin penting. Demikian juga untuk Aceh, karena RKPA 2022 itu merupakan tahun terakhir untuk administrasi pemerintahan saat ini. Ini artinya tahun 2022 itu merupakan kesempatan emas bagi Provinsi Aceh untuk melakukan percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan seperti yang dituangkan di dalam RPJMD Aceh yang saat ini. Ya. Oleh karena itu, tanpa adanya perubahan signifikan dalam struktur perekonomian, Indonesia akan sulit untuk bisa keluar dari middle income trap sebelum tahun 2045. Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi. Demikian juga tentu dengan Provinsi Aceh. Tentu transformasi ekonomi ini dapat dilakukan secara bertahap, perlahan-lahan, lepas dari ketergantungan sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang di dalam struktur perekonomian kita. Indonesia harus bertransformasi menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan tentu saja di sektor jasa modern. Ya, karena kita memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa Indonesia, transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus kita lakukan mulai dari sekarang. Hadirin yang kami muliakan, ruh utama ya dari pembangunan nasional adalah pembangunan kewilayahan. Semangat itulah yang tertuang dalam prioritas nasional kedua RPJMN 2020-2024, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Perspektif kewilayahan berperan penting dalam transformasi sosial ekonomi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Karena itu, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang penting sekali dalam perencanaan pembangunan nasional. Bisa kita lihat di dalam slide ini arah kebijakan pengembangan wilayah untuk Sumatera tahun 2022. Mulai dari penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber kita, dengan juga dengan penguatan konektivitas, peningkatan ekonomi lokal, ya, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana. Jadi tadi tema yang disampaikan untuk RKPA tahun 2022 ini sejalan betul dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan, baik itu pengembangan kewilayahan Sumatera maupun pada tataran di tingkat nasional. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan nasional, kegiatan musyawarah rencana pembangunan provinsi merupakan bagian tak terpisahkan. Ya, slide berikutnya. Dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah. Ini adalah fokus-fokus pembangunan di dalam RKP tahun 2022. Ibu Bapak bisa melihat di sini sasaran-sasaran penting yang ingin kita capai bersama, mulai dari sektor industri, pariwisata, ketahanan pangan, nanti ini ada narasumber dari Kementerian Pertanian, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, ya. Ini merupakan fokus-fokus yang ingin kita wujudkan pada akhir tahun 2022. Dengan tema RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Jadi ini sangat sejalan dengan
tema apa yang tadi disampaikan untuk Provinsi Aceh. Ya, jadi ini kami ingin menegaskan kembali pentingnya fokus pembangunan. Tidak hanya di tingkat nasional, tentu juga di tingkat provinsi termasuk Provinsi Aceh. Ya. Terus slide berikutnya. Dalam RKP 2022, proyek prioritas strategis atau major project dalam RPJMN 2020 tetap menjadi fokus perencanaan dan pendanaan. Saat ini kami masih di Bappenas, kami masih berproses menjalankan peran sebagai clearing house untuk menyusun daftar major project secara nasional, terutama yang berlokasi di Provinsi Aceh. Tentunya dengan mengakomodir aspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur di dalam Rakorgub beberapa waktu yang lalu dan mempedomani daftar major project RPJMN 2020-2024 yang berlokasi di Aceh. Para hadirin yang kami hormati, proyek-proyek ini diharapkan mampu ya menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di Provinsi Aceh yang juga akan mengurangi angka kemiskinan yang saat ini masih di atas rata-rata nasional. Dan kami sangat senang tadi Bapak Bappeda telah menyampaikan bahwa ada des kemiskinan yang akan memfokuskan bagaimana melakukan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Aceh. Berdasarkan hasil kesepakatan Rakortek beberapa waktu yang lalu, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 3,73%. Kemudian untuk tingkat kemiskinan, sasaran yang disepakati adalah 14,46% hingga 15,11%. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,64%. Ini artinya jauh di bawah rata-rata nasional. Jadi angka pengangguran di Aceh ini relatif kecil dibanding rata-rata nasional. Perlu kami sampaikan pula bahwa hasil analisis Bappenas menemukan bahwa terjadi penurunan rata-rata proyeksi laju pertumbuhan ekonomi daerah di seluruh Indonesia. Tentu kami bisa memahami bahwa ada kekhawatiran pemerintah daerah untuk menetapkan target optimis dikarenakan kondisi pandemi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak kita semua, khususnya jajaran Provinsi Aceh maupun pemerintah kabupaten kota, untuk tetap optimis terhadap perencanaan pembangunan daerah yang sama-sama kita banggakan. Dan tadi capaian IPM itu adalah salah satu bukti bahwa Provinsi Aceh mampu ya mewujudkan indeks IPM-nya itu di atas rata-rata nasional. Jadi ini merupakan motivasi bagi kita semua. Ya, slide berikutnya. Bappenas juga telah mengidentifikasi keserasian ya antara fokus RKP 2022 dengan isu-isu strategis Provinsi Aceh. Sebagai contoh, isu terkait pengembangan industri, pengolahan, perdagangan, koperasi, dan UKM, menurut pandangan kami, ini fokus-fokus yang telah ditetapkan di Provinsi Aceh sangat relevan dengan fokus bidang industri yang memiliki agenda untuk meningkatkan nilai tambah dengan sektor pengolahan. Demikian juga dengan fokus UMKM yang memang memperluas kesempatan dan keterlibatan UMKM dalam perekonomian nasional. Ya, slide berikutnya. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin juga menginformasikan usulan-usulan dari Provinsi Aceh yang telah diakomodir dalam RKP 2022. Dan tadi juga sudah diperkuat. Dalam paparan Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri, terdapat kurang lebih 6 usulan dari Provinsi Aceh yang telah tertuang di dalam RKP 2022. Tentu kami berharap proyek-proyek usulan ini akan bisa kita optimalkan apabila mendapatkan dukungan penuh dari Provinsi Aceh. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah
untuk dapat mensinergikan RKPD dengan prioritas RKP 2022 sangat penting, terutama dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek-proyek prioritas tersebut. Sinergi berbagai pihak dalam pelaksanaan proyek-proyek yang sudah disepakati untuk tahun 2022 tentunya diharapkan dapat menjawab beragam isu strategis di Provinsi Aceh. Ya, slide berikutnya. Untuk itu, seperti yang kita lihat di sini, dimensi spasial, bagaimana keenam proyek-proyek prioritas yang telah disepakati, yang tertuang di dalam RKP 2022, ini bisa kita lihat dimensi spasialnya. Dan nanti dari Kementerian Pertanian dapat memperkuat terutama program-program nilai tambah dan daya saing industri. Kita bisa lihat di sana bagaimana lokasi-lokasi atau lokus dari proyek-proyek prioritas yang akan dilakukan di tahun 2022. Isu strategis pembangunan Aceh di Aceh antara lain, ya slide berikutnya, adalah peningkatan kualitas dan daya saing. Ini adalah dukungan tadi yang kita harapkan dari pemerintah Provinsi Aceh, penyediaan lahan, ya khususnya untuk usulan 1 sampai 2, sampai 2, 3, dan 4. Demikian juga untuk normalisasi kanal banjir Krueng Aceh dan juga embung Krueng Raya, ini diharapkan dukungan dari daerah mulai dari readiness kriterianya, penyediaan lahannya, dan kejelasan mengenai skup daripada dan lama daripada pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi ini kami mohon dukungan daripada pemerintah Provinsi Aceh untuk memastikan kesiapan dan dukungan dari penyediaan lahan dapat bisa dilakukan. Oleh karena itu, ya slide berikutnya, ya. Ya, oleh karena itu tantangan yang terkini yang perlu menjadi perhatian isu-isu strategisnya mulai dari peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan masyarakat, ya, peningkatan infrastruktur, peningkatan prasarana dan pengembangan pariwisata, pengembangan SDM, dan pengentasan kemiskinan. Mengakhiri sambutan ini, kami ingin mengucapkan selamat dan sukses dalam menyelenggarakan rangkaian Musrenbang Provinsi Aceh. Semoga langkah bersama ini meneguhkan tekad kita untuk bersatu padu, menghilangkan sekat-sekat sektoral demi kemajuan Provinsi Aceh yang merata. Mari kita sama-sama terus mengingat bahwa segala upaya dan strategi pembangunan yang akan kita laksanakan tentu harus tetap memperhatikan rambu-rambu dan protokol kesehatan agar upaya pengentasan pandemi COVID-19 dapat segera kita capai. Dan yang tidak kalah penting, tadi sudah disampaikan beberapa kali, kita bisa mewujudkan Aceh hebat. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Taufik Hanafi. Kita beri aplaus dulu kepada Bapak Dr. Taufik yang sudah menggunakan waktu tepat waktu. Beberapa catatan penting mungkin barangkali bisa kita jadikan menjadi masukan bahwa beberapa arah kebijakan dan strategi yang disampaikan tadi menjadi catatan penting bagaimana arah pembangunan wilayah Sumatera tahun 2022 yang difokuskan kepada pemulihan ekonomi, kemudian konektivitas, transformasi ekonomi, kemudian juga termasuk pemerataan wilayah, dan penanganan bencana. Ada pujian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Taufik bahwa IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia kita, Aceh, itu lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kita, alhamdulillah, kita memuji diri sendiri nih. Terima kasih Pak Taufik. Tetapi, angka kemiskinan itu masih menjadi catatan, kita masih dalam kategori yang cukup tinggi juga ya dibanding dengan rata-rata nasional.
Nah, kemudian beliau juga ada menyampaikan bahwa tema RKPA tahun 2022 ini sudah sejalan. Artinya sudah inline dengan tema RKP nasional tahun 2022. Artinya sudah inline. Kemudian juga ada beberapa catatan lagi, yaitu tentang fokus RKP 2022 sudah sejalan juga dengan fokus apa yang kita sampaikan di dalam RKPA ini. Nah, tentunya ada beberapa dukungan yang harus disampaikan untuk mendukung program-program nasional yang sudah ada di Aceh, termasuk penyediaan lahan, kemudian juga DED harus dipacu untuk bisa selesai agar bisa mendukung program-program nasional yang ada di Aceh. Baik Bapak dan Ibu, satu lagi ada narasumber kita, ini yang kompeten dari Kementerian Lembaga, yaitu Bapak Muhammad Ihsan, SAMM. Sudah terhubung Pak? Ya, baik. Beliau ini dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian RI, yang insya Allah juga akan menyampaikan beberapa catatan penting sebagai masukan di dalam menyusun RKPA Aceh, RKPA Aceh ya, tahun 2022 ini. Silakan Bapak Ihsan, waktu Bapak 20 menit mulai sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian peserta Musrembang Provinsi Aceh tahun 2022 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di Provinsi Aceh atas perkenan undangan yang disampaikan kepada kami untuk bisa menyampaikan tentang informasi arah kebijakan dan program pembangunan Kementerian Pertanian tahun 2022. Namun sebelum masuk ke paparan, kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu karena pimpinan pada kesempatan hari ini kebetulan sedang banyak kegiatan strategis lain dengan Pak Menteri ya. Jadi kami mohon izin mewakili pimpinan untuk bisa menyampaikan bahan yang sudah dipersiapkan. Bisa ditampilkan bahannya, mohon izin. Ya, jadi ini bahan yang sudah kami siapkan, Bapak Ibu, ya, arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2022. Boleh, next. Sebelum kita bicara 22, kami ingin flashback dulu kepada capaian kinerja kita tahun sebelumnya. Silakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat dukungan Bapak Ibu semua ya yang ada di pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan bersinergi dengan di pusat, pada tahun 2020 kemarin kinerja realisasi anggaran Kementerian Pertanian itu berada di angka 95,61%. Alhamdulillah ini juga terlepas dukungan Bapak Ibu semua di daerah termasuk di Aceh ya dalam mendukung program-program kegiatan yang sudah ditetapkan di pusat untuk mendukung pembangunan pertanian kita ke depan. Berikutnya, next. Nah, ini juga sama kalau tadi kita bicara anggaran, kemudian sekarang realisasi kegiatan utamanya juga kita sampaikan bahwa alhamdulillah juga seluruh kegiatan utama kita ya secara fisik itu juga capaiannya tidak mengecewakan. Rata-rata di atas 90% semua, bahkan sampai 100%. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya, mulai dari bantuan benih padi, kawasan bawang merah dan seterusnya. Boleh next lagi. Jadi ini semua berkat, kami rasa juga berkat koordinasi yang intensif juga antara kami dengan Bapak Ibu khususnya yang ada di Dinas Pertanian lingkup Pertanian Provinsi Aceh ya dalam mewujudkan capaian kinerja kegiatan-kegiatan utama yang sudah kita canangkan sebelumnya. Next. Nah, kemudian 2021, boleh silakan. Nah, Bapak Ibu semua yang kami hormati, tahun 2021 ini merupakan tahun pertama kalinya kita melaksanakan yang disebut
simplifikasi program, redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Jadi kalau tahun 2020 yang lalu itu yang tadi kami sebutkan, kita masih di tempat Kementerian Pertanian itu masih ada 12 program, di mana setiap program itu mencerminkan perwujudan dari identitas eselon 1 Kementerian Pertanian. Nah, di tahun 2021 ini kita mengikuti arahan pemerintah, ya, dilakukanlah simplifikasi redesign sistem perencanaan program, di mana saat ini di 2021 program Kementerian itu hanya 5 saja, ya. Bapak Ibu bisa lihat, ya, yang pertama itu adalah program ketersediaan akses konsumsi pangan berkualitas. Ini merupakan salah satu-satunya program spesifik yang ada di Kementerian Pertanian. Kemudian program yang kedua sampai kelima ini adalah program generik dan program lintas KL, yaitu program nilai tambah dan daya saing industri. Kemudian program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program dukungan manajemen. Ini merupakan program yang juga ada di seluruh KL. Satu-satunya program spesifik adalah yang nomor satu ini. Kemudian untuk PN, sesuai dengan yang ada di RPJMN, Kementerian Pertanian itu terkait langsung dengan PN1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kalau di breakdown lagi, PN1 ini kita mendukung di program prioritas 3, peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, dan program prioritas 6, peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Nah, inilah apa namanya tantangan baru, ya, tantangan baru di 2021 ini yang kita hadapi di Kementerian Pertanian. Next. Kemudian Bapak Menteri Pertanian juga untuk mencapai target-target yang sudah dicanangkan, ya, beliau memperkenalkan apa namanya strategi untuk mencapai perencanaan yang sudah disusun, yaitu di sini ada CB, bukan motor CB, ya, tapi ini adalah singkatan dari cara bertindak. Cara bertindak itu diejawantahkan dari mulai 1 sampai dengan cara bertindak kelima. Yang cara bertindak pertama, Bapak Ibu bisa sama-sama lihat, yaitu strategi peningkatan kapasitas produksi. Ini dilakukan, yang di bawahnya itu adalah melalui pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah. Ya, saat ini kita sedang mengembangkan food estate, Bapak Ibu, di Kalteng. Kemudian juga perluasan areal tanam baru, kemudian peningkatan produksi gula, daging sapi, bawang putih, dan untuk mengurangi impor. Kemudian juga cara strategi kedua adalah CB2, itu melalui diversifikasi pangan lokal. Jadi kita tidak hanya fokus pada apa namanya bagaimana meningkatkan produksi padi, tapi juga bagaimana mengembangkan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang fokus pada satu komoditas utama. Seperti sagu di daerah timur, jagung di daerah Nusa Tenggara, dan seterusnya. Kemudian juga pemanfaatan pangan lokal secara masif, dan juga pemanfaatan lahan pekarangan dan marginal melalui program pekarangan pangan lestari atau urban farming. Kemudian yang CB3, cara bertindak 3, melalui penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, yaitu melalui penguatan cadangan beras pemerintah provinsi. Nah, ini nanti Bapak-Ibu yang ada di Aceh mungkin juga akan terlibat langsung di sini, ya. Kemudian penguatan cadangan beras pemerintah kabupaten kota, dorongan Menteri Pertanian kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengakselerasi penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan seterusnya bisa dilihat di bawah. Kemudian cara bertindak keempat, melalui pengembangan pertanian modern, yaitu kita mengembangkan smart farming dan juga pengembangan dan pemanfaatan screen house, pengembangan food estate, dan pengembangan korporasi petani. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk di 2021 dan 2022, ya, Kementan itu terkait langsung dengan major project yang ada ditetapkan di Bappenas, yaitu food estate dan korporasi petani. Nah, ini sudah menjadi apa namanya penekanan juga dalam penyusunan perencanaan tahun 2022. Kemudian yang cara bertindak kelima adalah gerakan 3 kali ekspor, meningkatkan volume ekspor melalui kerjasama dan investasi dengan Pemda dan stakeholder terkait. Kemudian menambah ragam komoditas ekspor, mendorong pertumbuhan eksportir baru, dan menambah mitra dagang luar negeri. Nah, ini strategi-strategi yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian dalam upaya mencapai target yang sudah ditetapkan melalui perencanaan yang sudah disusun. Next. Untuk ini sekedar informasi bahwa kemarin kita juga akibat pandemi COVID, tadi sudah disampaikan, kami juga terkena penghematan, ya, penghematan berdasarkan surat Menteri Keuangan pada bulan Januari 2021 bahwa Kementerian Pertanian semula anggarannya adalah 21,83 triliun, kemudian terkena penghematan sebesar 6,32 triliun, maka
posisi anggaran 2021 menjadi 15,512 triliun. Next. Ya, ini komposisinya Bapak Ibu ya. Jadi kita 15,5 triliun. Kemudian berikutnya ada lagi, next. Ini komposisi berdasarkan sebaran eselon 1 dan program yang ada di setiap eselon 1 bisa dibaca. Next saja. Ya, kemudian Bapak Ibu kami informasikan kembali pada minggu ketiga bulan Maret 2021 kemarin ya. Alhamdulillah Kementerian Pertanian juga mendapatkan ABT alokasi belanja belanja tambahan tahun 2021. Ini atas perintah Pak Presiden juga bahwa Kementan mendapatkan ABT sebesar 4,19 triliun Bapak Ibu, di mana ABT ini dimanfaatkan untuk peningkatan ketersediaan pangan sebesar 3,42 triliun. Kemudian untuk program padat karya sebesar 771,25 miliar. Nah, ini kita jadi posisi kita anggaran sekarang kurang lebih 19,5 triliun Bapak Ibu karena adanya penambahan ABT ini di akhir bulan Maret kemarin gitu. Next. Untuk kegiatan utama dan pendukung pembangunan pertanian masing-masing eselon 1 sudah kita siapkan ya, baik eselon 1 teknis maupun eselon 1 penunjang tanaman pangan berupa peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, kemudian penguatan manajemen benih dan seterusnya. Hortikultura juga demikian melalui peningkatan produksi sayuran, tanaman obat, peningkatan produksi buah dan florikultura dan seterusnya. Peternakan juga sama melalui penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, peningkatan produksi pakan ternak dan seterusnya. Saya rasa ini nanti bisa dilihat saja ya. Next. Ya, boleh lanjut. Nah, ini mohon izin Bapak, kami mengutip dari Bappenas ya, terkait dengan rancangan RKP 2022 ya. Kami mengutip dari pernyataan Bapak Menteri PPN Bappenas ya, bahwa tahun 2022 itu merupakan tahun kunci bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Ini kami ambil dari bahan dialog para korgup ya. Tahun bulan Februari 2021 lalu. Next. Kemudian kami juga mengutip arahan Bapak Presiden ya, mengingat pandemi COVID yang masih terjadi, arahan Bapak Presiden bahwa setiap kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah untuk menggalakkan program padat karya gitu ya. Sehingga bisa memperkuat daya beli masyarakat, kemudian meningkatkan konsumsi masyarakat. Nah, kemudian juga ditekankan satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat saat ini adalah belanja pemerintah, belanja APBN dan APBD. Dan seterusnya ini juga menjadi penekanan dalam penyusunan perencanaan kita di Kementan. Next. Nah, ini kami ambil dari bahan Mitra Bappenas ya, bahwa rumusan tema tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya, bahwa rumusan temanya adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Next. Nah, ini juga pemulihannya bisa tadi sudah disampaikan oleh Bapak yang dari Bappenas ya. Saya rasa bisa di-skip saja. Nah, untuk fokus pembangunan pangan dan pertanian tahun 2022 ini bahan dari mitra kerja kami di Direktorat Pangan Pertanian Bappenas ya. Yang pertama berupa fokus kepada stabilisasi ketersediaan, baik stabilisasi harga, kemudian kerjasama antar dengan daerah lain untuk memperlancar arus distribusi pangan ke Jakarta. Kemudian juga pangan lokal berupa budidaya dan hilirisasi sagu, ini di daerah Indonesia Timur ya khususnya. Kemudian keberlanjutan produksi, yaitu berupa perlindungan lahan pertanian, korporasi petani, mitigasi bencana, kemudian pengembangan aktivitas ekonomi pertanian. Kemudian korporasi petani, nah ini juga major project di Kementan ya, berupa budidayanya, aspek pasca panen dan hilirisasi, dan juga aspek kelembagaan. Kemudian kawasan sentra pangan, produksi pangan atau food estate, nah ini berupa aspek budidaya, kemudian pasca panen dan hilirisasi. Kemudian triple helix peternakan, ini juga menjadi fokus pembangunan pertanian, yaitu kerjasama pemerintah, badan usaha, dan akademisi dalam pembangunan pertanian hulu dan hilir. Sementara ini masih ada di
Sulawesi Utara, Bapak Ibu. Next. Arahan pendanaan juga ditekankan perlunya integrasi sumber-sumber pendanaan rupiah murni, surat berharga syariah negara, PHLN, PDN, KPBU, serta dukungan BUMN. Kemudian juga pada peningkatan efektivitas dana transfer ya, termasuk dana DAK, kemudian mendorong pelaksanaan dana DEKON dengan memperhatikan urusan pemerintahan dalam merumuskan program kegiatan yang akan didanai. Karena kita sudah dua kali Bapak Ibu ya, dari 2020-2021 itu terkena dua kali penghematan, maka demikian ini sangat penting sekali integrasi sumber-sumber pendanaan ini, baik dana APBN pusat maupun APBD daerah. Next. Arahan kelembagaan ya, perlunya sinergi pemerintah pusat, daerah, swasta, BUMN dan masyarakat sehingga dapat memaksimalkan target-target yang sudah ditetapkan melalui forum rapat koordinasi. Next. Ini komoditas unggulan pertanian tahun 2021 dan 2022, kita masih fokus kepada tanaman-tanaman utama yaitu tanaman pangan berupa padi, jagung dan kedelai. Sebenarnya kedelai ini pada pembahasan lalu ini tidak termasuk output prioritas nasional, tapi karena Pak Presiden menekankan kedelai impor kemarin apa sempat harganya melangit, maka ini menjadi penekanan lagi untuk pengembangan kedelai. Begitu juga hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, peternakan, ternak ruminansia, kemudian ternak unggas dan aneka ternak ayam dan itik. Perkebunan itu fokusnya kepada kopi, kakao, karet, kelapa, lada, pala, dan gula tebu. Next. Ini target produksi kita untuk 2022, Bapak-Ibu. Saya rasa bisa dibaca saja nanti. Next. Nah, rancangan program utama Kementan itu ya template Kementerian Pertanian adalah mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern, yaitu melalui penguatan food estate dan korporasi petani. Food estate sementara ini kita ada di Kalimantan Tengah, kemudian Sumatera Utara di Humbang Hasil Hutan, kemudian yang terakhir di NTT di Sumba Tengah, ini sedang dibuka. Kemudian pengembangan smart farming berupa digitalisasi pertanian, e-agriculture, kemudian pemantapan pelaksanaan Gratex. Gratex ini gerakan 3 kali lipat ekspor. Kemudian penguatan rantai pasok dan logistik pangan, kemudian pengembangan diversifikasi pangan lokal dan menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas prioritas. Nah, ini rancangan utama kita tahun 2022. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk mewujudkan program-program pembangunan pertanian, mewujudkan ketahanan pangan ini membutuhkan sinergitas yang sangat intensif antara kami di Kementerian Pertanian dan juga Bapak Ibu yang ada di pemerintah provinsi dan kabupaten kota, juga dukungan lintas KL ya. Mengingat apa namanya ruang fiskal yang sangat terbatas ya. Jadi kita sangat perlu sekali untuk mensinkronkan sumber-sumber pendanaan yang ada baik di Kementerian Pertanian maupun yang ada di luar Kementerian Pertanian, baik melalui dana DAK gitu kan, subsidi pupuk, kemudian dana KUR, dana desa, dan seterusnya untuk kita sinergikan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Next. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya, program utama itu Kementerian Pertanian itu sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak gitu ya. Baik Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan seterusnya. Kemendagri juga melalui Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten Kotanya. Next. Silakan. Nah, ini jadwal perencanaan Bapak Ibu. Jadi terkait untuk penyusunan perencanaan tahun 2022, kita di Kementerian Pertanian sudah melakukan beberapa tahapan penyusunan perencanaan. Dimulai dari pelaksanaan rapat koordinasi teknis Kementerian Pertanian yang kami lakukan kemarin di Februari, hadir juga dari Wakil Provinsi Aceh. Kemudian kita lanjutkan melalui workshop penyusunan e-proposal ya, rancangan 2022. Kemudian juga kita terlibat langsung juga dalam Rakortek Renbang Kementerian Dalam Negeri ya. Di sana ada des kewilayahan juga yang dibuka oleh teman-teman di Bappenas. Kemudian Maret April ini adalah momentum banyaknya undangan Musrenbang Prof ya dalam rangka peruncungan 2022.
Kemudian targetnya nanti perkiraan April atau Mei nanti masih menunggu dari Bappenas, kita akan melakukan musrenbang nasional dan insya Allah setelah musrenbang nas akan dilanjutkan dengan musrenbang pertanian. Sehingga nanti pada setelah musrenbang nas, musrenbang tan itu akan menjadi RKKL sekitar semester kedua ya di tahun 2021. Next. Nah ini Bapak Ibu, kami ingin menekankan kepada Bapak Ibu yang ada di lingkup Provinsi Aceh terkait dengan penyusunan perencanaan 2022, Kementerian Pertanian sudah membuka mekanisme penyusunan e-proposal tahun 2020 termin pertama. Jadi mohon bisa ditindaklanjutin oleh Bapak Ibu di Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota. Tanggal 8 Maret sampai 23 April ini adalah untuk waktu pengisian e-proposal. Jadi lebih kurang 1,5 bulan kita berikan waktu kepada Bapak Ibu di Provinsi dan Kabupaten Kota untuk menginput rancangan usulan untuk 2022 seperti apa. Kemudian nanti di 24 sampai 30 April itu akan dilakukan verifikasi e-proposal oleh Bapak Ibu yang ada di provinsi. Dalam hal ini Dinas Pertanian Lingkup Provinsi Aceh. Kemudian nanti lanjut estafet di tanggal 1 sampai 31 Mei akan penilaian e-proposal oleh Eselon 1 Pusat di Kementerian Pertanian. Jadi mohon waktu yang saat ini sudah dibuka, mohon bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar untuk memasukkan berbagai macam usulan yang relevan ya, sesuai dengan karakteristik pertanian yang ada di Provinsi Aceh khususnya. Next. Ya, ini 2022. Bapak Ibu yang kami hormatin, kami sudah melakukan terkait dengan penyusunan rencana 2022. Hubungannya dengan penyusunan aplikasi Renja Krisna 2022 oleh Bappenas, kami sudah menginput usulan anggaran Kementan dan juga program tahun 2022, di mana dari 5 program ya kami mengusulkan anggaran sebesar 24,19 triliun. Ini baru sifatnya usulan. Karena sampai dengan hari ini juga kami masih menunggu surat bersama pagu indikatifnya masih belum turun dari Kementerian PPN Bappenas dan juga Kemenkeu. Jadi sementara masih usulan di Renja Krisna Bappenas bahwa usulan kita sebesar 24,19 triliun atau naik sekitar 15% dari anggaran kita tahun 2021. Nah ini kalau kita lihat sebarannya berdasarkan yang anggaran yang mendukung output prioritas nasional itu sebesar 59,69% dari 24 triliun tersebut untuk mendukung PN, yaitu sebesar 14,44 triliun. Next. Nah ini saya rasa bisa dilihat ya kegiatan-kegiatan di Dirjen Tanaman Pangan yang 10 besarnya ya, kemudian berikutnya hortikultura dan seterusnya. Ya, saya rasa ini bisa dibaca. Mungkin demikian Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan usulan Aceh ya, mohon bisa disesuaikan juga bahwa pada saat rakortek kemarin itu sudah ada kesepakatan hasil diskusi ya, baik dari sisi Eselon 1 Pusat dan juga pemerintah apa Dinas Pertanian Aceh terkait dengan kesepakatan rakortek Kementerian Pertanian kemarin. Dan yang perlu diperhatikan adalah mohon izin Bapak Ibu sesuaikan dengan Kementan 472 ya tentang lokasi pertanian nasional dan juga regulasi-regulasi terkait yang mendukung pembangunan pertanian seperti Perda mengenai LP2B lahan pertanian pangan berkelanjutan, kemudian juga master plan dan action plan mohon bisa disiapkan untuk mendukung dan menunjang keberlanjutan program pembangunan pertanian kita bersama. Mungkin sementara demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak Muhammad Ihsan. Terima kasih. Paparan Bapak cukup menarik karena memang persoalan pertanian di Aceh ini juga harus dibangkitkan kembali karena PDRB Aceh itu 30% itu dari sektor pertanian dalam arti luas. Itu kontribusinya. Jadi sehingga apa yang Bapak sampaikan tadi, saya pikir cukup berarti bagi kami dalam menyusun RKPA ini. Beberapa catatan yang disampaikan tadi cukup penting, ada pengembangan tentang komoditas unggulan, termasuk pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kemudian juga ada hal-hal yang penting lain,
seperti misalnya bagaimana food estate, ya food estate itu bisa kita dukung untuk bisa membangkitkan kembali sektor produksi dan nilai tambah di Aceh ini. Kemudian juga ada tadi terakhir disampaikan tentang tanggal-tanggal penting ini untuk Bapak-bapak dari Dinas Pertanian, ya pertanian itu ada pengusulan e-proposal itu harus disampaikan tanggal 8 sampai tanggal 23 April. Kemudian baik itu di level kabupaten atau di level provinsi, termasuk nanti verifikasinya juga dilakukan tanggal 24 sampai tanggal 30 April. Termasuk nanti penilaiannya dari tanggal 1 sampai 31 Mei. Nah, yang lain juga harus diperhatikan ada peraturan Kementan 472 itu menjadi hal penting, menjadi acuan dan termasuk LP2B, yaitu bagaimana kita bisa mengelola lahan pertanian berkelanjutan. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi narasumber bertiga masih bersama kita. Saya buka diskusi tapi untuk satu atau dua pertanyaan. Silakan menyebutkan namanya siapa, dari instansi mana, kemudian ditujukan kepada Bapak narasumber mana. Silakan, Pak. Terima kasih. Khusus ini kepada Pak Ihsan dari Biro Perencanaan Kementan. Pak Ihsan. Halo. Saya Pak Salim Fahri, anggota DPR RI asal Aceh, Komisi 4. Ya, Pak. Yang berhubungan sama Bapak. Ya, Pak. Ini sekedar masukan Pak Ihsan. Kami dari Aceh di Komisi 4 ada 4 orang. Berarti 54 anggota DPR RI yang Komisi 4, 4 orang dari Aceh, kalau kita persentasekan hampir 10%, 9%. Harapan kami khusus untuk Aceh. Apa yang Bapak paparkan tadi sangat menarik. Namun dari kami, saya mewakili 4-nya, khusus untuk Aceh, tolong dilihat secara khusus. Karena 100% anggota Komisi 4, 9%-nya dari Aceh. Kalaulah sudah 9% dari Aceh ini pun perhatian dari Kementerian Pertanian untuk Aceh, khususnya dari Kementan, kami harapkan sekali lagi diperhatikan. Itu saja Pak Ihsan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari Komisi 4 DPR RI asal Aceh. Ada tanggapan Pak Ihsan? Tadi Bapak cuma hanya menyampaikan masukan atau saran agar fokus untuk Aceh tolong diperhatikan dari sekian banyak program-program nasional, tentunya di Aceh ini dapat direalisasikan. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas saran dan pengingat dari Bapak anggota Dewan Komisi 4 yang dari Aceh ya. Kami catat ya usulan tadi ya. Memang di Aceh itu kalau kita lihat berdasarkan Kementan 472 tahun 2018 tentang kawasan pertanian nasional ya, di Aceh itu sudah dipetakan mulai dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Di tanaman pangannya itu ada padi, hampir di setiap kabupaten kota itu ada padi, mulai dari Simelu, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Barat, dan seterusnya. Kemudian jagung juga ada di Aceh, ya, di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara. Kedelai ada satu di Aceh Utara. Kemudian untuk komoditas hortikultura itu ada cabai di Simelu, kemudian Aceh Timur, kemudian di Aceh Tengah, kemudian Aceh Besar dan Pidi. Bawang merah juga ada di Aceh Singkil, di Aceh Tenggara, dan seterusnya. Nah ini jadi nanti mohon perkenan dari usulan dari Bapak anggota Komisi 4 tadi bisa ditindaklanjutin melalui mekanisme pengajuan e-proposalnya tadi. Ya. Silakan nanti diajukan usulan-usulan terkait dengan pembangunan pertanian 2022 tersebut yang disesuaikan dengan kawasan pertanian nasional tadi. Jadi kita akan pendekatannya sudah berbasis kawasan ya, pendekatan kawasan pertanian. Mungkin itu ya.
Nanti terkait dengan usulan-usulan, silakan Bapak Ibu mitra kami di Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Aceh, silakan menyampaikan usulannya nanti untuk selanjutnya kita tindak lanjutin di tahapan berikutnya dari verifikasi di provinsi kemudian di penilaian di eselon 1 pusat. Mungkin demikian Bapak, terima kasih atas informasi dan masukannya, akan kami catat Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ihsan. Kita kasih plus Pak. Kita sudah didukung oleh Kementerian Pertanian, tetapi usulan dalam bentuk e-proposal Pak ya, dalam bentuk e-proposalnya harus dilanjuti oleh dinas terkait, baik itu di level provinsi maupun di level kabupaten. Cukup jelas penjelasannya. Silakan yang berikutnya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Aceh Selatan, dalam hal ini juga sangat menarik tadi dari paparan, yaitu dari program dari Kementerian untuk tahun 2022, bahwa boleh kami sampaikan bahwa Kabupaten Aceh Selatan adalah kabupaten yang berbatasan dengan, yaitu dengan Losul, dengan jumlah kawasan pemukiman penduduk sekitar 28,98%. Dalam hal ini juga kami bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, juga kami mengharapkan dari Kabupaten Aceh Selatan di Kementerian supaya bisa untuk membantu kami di Kabupaten Aceh Selatan dalam yaitu program bantuan Arsintan, karena untuk menggerakkan pola tanam serentak agak kewalahan karena keterbatasan alat tersebut. Maka melalui program APBN maupun APBA di 2022 ini kami harapkan kepada Kementerian bisa membantu kami, terutama kepada Pak Salim Pakri, saya sudah berkoordinasi, dan juga proposal tersebut sudah kami ajukan di tahun 2021 kemarin langsung kepada Bapak Dirjen. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bupati Aceh Selatan. Ini kelihatannya untuk Pak Ihsan juga, tapi dukungan yang diharapkan Pak, dukungan. Bapak Bupati sudah menyampaikan proposal langsung kepada Bapak Dirjen, yaitu tentang pola tanam serentak. Nah, mohon dukungan ini, mohon usulan ini didukung oleh Pak Ihsan nanti di pusat agar bisa direalisasikan di tahun 2022. Begitu Pak ya. Baik. Satu lagi, terakhir. Ada lagi? Oh, masih ada satu dua. Ya, silakan Pak. Dari mungkin yang terakhir ya. Oh, ada dua lagi. Dua, dah. Baik, dua orang terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Loksmawi, Wakil Wali Kota Loksmawi. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Loksmawi merupakan daerah kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan oleh Presiden. Kemudian pada saat waktunya terus berjalan, namun kondisi sekarang kawasan ekonomi itu terus ada pergerakan, namun sedikit agak lambat dalam proses pembangunan ekonomi tersebut. Namun dalam tahapan-tahapan lain kami sedang bergerak untuk membangun, mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan di Loksmawi, dan Loksmawi sekarang ini ada di pertumbuhan ekonomi di situ dan kemiskinannya berada pada posisi 10,8% saat ini, dan kami Kota Loksmawi sangat bertergantungan peningkatan ekonomi itu, lajunya pertumbuhan perekonomian, apalagi didukung oleh kawasan ekonomi khusus tersebut. Maka untuk ini kami mohon kepada Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mendukung kami, Kota Loksmawi, untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus yang lebih baik dan lebih terarah untuk masa-masa yang akan datang. Dan kami telah membangun komunikasi dengan pihak Pertamina, Perta Arun Gas,
untuk membangun storik yang dimanfaatkan dengan aliran gas di kawasan tersebut, sehingga storik, cold storik tersebut dapat kita berikan pelayanan kepada masyarakat dengan harga yang terendah, karena dingin itu bukan membutuhkan tenaga listrik, tapi kedingin daripada aliran pipa gas yang akan kita kembangkan di situ bersama Pertamina. Maka untuk itu kami yakin, Bapak dari Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri akan ke depan itu akan dapat mendukung kami, Kota Losmawe, untuk tujuan pengembangan kawasan ekonomi khusus tersebut. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, dan dukungan itu kami sangat mengharapkan untuk masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Sekjen, Bapak Muhammad Khudori. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Wakil Wali Kota Loksemawe terkait dengan kawasan ekonomi khusus di Loksemawe gitu ya. Jadi prinsipnya tadi Pak Wakil Wali Kota memberikan satu apa namanya keinginan bagaimana Kementerian Dalam Negeri mendukung terhadap apa namanya pengembangan KEK di Loksemawe. Prinsipnya Pak Wakil Wali Kota, karena KEK sekali lagi merupakan pusat pertumbuhan baru gitu ya, dan saya kira ini sudah dasar hukumnya Undang-Undang 39 gitu ya. Tentu karena ini kebijakan-kebijakan nasional, kami dari Kementerian Negeri nanti akan mendukung sepenuhnya, terutama yaitu dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi khusus di Loksemawe. Saya kira ya tentu ini dukungan ini akan kami berikan penuh, karena sekali lagi KEK atau Loksemawe yang tetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus ini sekali lagi menjadi perhatian utama terutama dari pemerintah pusat, tidak hanya dari Kementerian Negeri tetapi juga mungkin dari Bappenas, dari Pertanian dan juga kementerian lembaga lain. Karena sekali lagi kalau sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus, biasanya semua KL akan terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap misalnya pengembangan kawasan ekonomi khusus yang sudah ditetapkan di Loksemawe, karena ini kebijakan pemerintah pusat saya kira. Saya kira itu Pak Wakil Wali Kota, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Taufik ada tambahan. Terima kasih Bapak Muhammad Khudori, didukung penuh Pak ya, Bapak Wakil Wali Kota, insya Allah nanti bisa direalisasikan lebih cepat. Selanjutnya silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Sekretaris Men Negeri dan juga Bappenas. Ini menyangkut masalah pilot project di Provinsi Aceh, Pak. Yang pertama menyangkut masalah Grand Design Alternative Deployment, di mana di Provinsi Aceh ada tiga, yaitu Aceh Besar dan juga Kabupaten Biren termasuk Gailuas. Di mana Grand Design Alternative Deployment itu menyangkut masalah peralihan komoditi ganja ke komoditi unggulan. Jadi program ini sangat bagus. Tetapi dari tahun ke tahun saya rasa dan saya lihat menyangkut masalah anggaran yang untuk pengetasan masalah Grand Design Alternative Deployment ini sangat sedikit. Maka kita berharap dalam rangka pengetasan ini betul-betul, yaitu kita berharap dari dana APBN sehingga alternatif deployment betul-betul yaitu tepat sasaran dan teratasi. Di samping itu menyangkut di Kabupaten Gailuas, perlu juga kami laporkan bahwa Kabupaten Gailuas yaitu bertempat di ketinggian yaitu di Taman Nasional Gunung Losir. Kami inginkan yang pertama, salah satu misalnya Aceh Singkil Banjir tidak terlepas dengan perbaikan hulu sungai di Kabupaten Gailuas. Kalau hulunya tidak kita perbaiki, muaranya kita perbaiki, niscaya banjir itu tetap akan terjadi. Maka kita berharap ada sinergi antara kabupaten. Kabupaten Gailuas merupakan hulu beberapa sungai yang melanggar ke di Provinsi Aceh. Maka kita berharap juga ini yaitu terbangun dengan
sinergi antara kabupaten juga kita berharapkan juga tidak terlepas dari program, sehingga pembangunan mengatasi masalah banjir ini tepat sasaran. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wagub, Wakil Bupati Gayo Luas. Ini pertanyaannya saya pikir cocok diberikan kepada Bapak Dr. Taufik Hanafi, karena ini ada masalah tentang lintas program ya. Masalah banjir yang ada di Aceh ini, itu beberapa sungai besar itu hulunya di Gayo Luas. Jadi seperti misalnya Sungai Layu Alas itu di Gayo Luas. Kemudian ada juga Tripa, kemudian dan sebagainya. Jadi bagaimana ini supaya bisa diantisipasi agar ya, agar kondisi ini menjadi lebih baik ke depan. Bahkan sebenarnya jarang sekali sebenarnya ada beberapa daerah di dataran tinggi itu yang terkena banjir. Tapi sekarang sudah Pak, sudah. Aceh Tenggara itu terkena banjir, padahal itu di tempat ketinggian ya, bukan di daerah dataran rendah. Silakan Bapak Dr. Taufik Hanafi, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Wakil Bupati Gayo Luas ya, atas pertanyaannya. Pertama, tadi yang berkaitan dengan alternatif development. Saya rasa ini penting sekali, alternatif development ini. Dan kebetulan waktu itu kami bersama-sama dengan Pak Budi Waseso, waktu itu beliau masih Kepala BNN, kami juga hadir di Biren ya, waktu itu dalam rangka alternative development. Dan ini memberikan suatu apa kesempatan dan potensi yang luar biasa untuk melakukan konversi tadi itu yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Jadi ini masukan penting, nanti kami akan sampaikan, ini juga merupakan program lintas kementerian lembaga. Ya. Program lintas kementerian lembaga termasuk di dalamnya dari Kementerian Pertanian. Waktu itu Kementerian Pertanian juga cukup memberikan dukungan ya untuk pelaksanaan alternatif development di lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pelaksanaan alternatif development. Jadi terima kasih Bapak, ini kami nanti akan apa tindak lanjuti dan kami sampaikan apa terutama yang berkaitan dengan peran Kementerian Lembaga ya terkait ini. Jadi ini merupakan salah satu program strategis, ini sudah ada di dalam paparan kami nih waktu yang di slide terakhir tadi ya, alternative development. Terus yang berikutnya berkaitan dengan penanggulangan banjir. Ini betul sekali, ini juga banyak tidak hanya terjadi di Provinsi Aceh, bahkan di daerah-daerah lain juga terjadi. Dan penanganan banjir ini yang melibatkan sungai ya, ini juga melibatkan beberapa daerah administrasi, baik itu kabupaten kota dan juga bahkan di beberapa daerah tertentu melibatkan lebih dari satu provinsi. Oleh karena itu koordinasi daripada daerah-daerah yang terlibat di dalam aliran sungai ini menjadi hal yang sangat penting. Tadi Bapak Moderator juga mengingatkan bahwa lokasi-lokasi banjir ini sekarang sudah merambah ke dataran-dataran tinggi, ya, tidak hanya yang dataran rendah. Nah, ini tentu punya implikasi tentu ya terkait dengan masalah reboisasi nanti ke depan. Jadi ini merupakan isu yang sangat penting. Oleh karena itu, terima kasih nih Bapak Wakil Bupati atas masukan dan catatannya. Dan yang terakhir, kami juga ingin menggarisbawahi tadi yang berkaitan dengan pertanian. Tadi sudah disampaikan beberapa usulan-usulan penting. Kami ingin menyampaikan bahwa di sini baik di dalam RKP tahun 2021 dan RKP rancangan RKP tahun 2022, ini perhatian terhadap tingkat kesejahteraan petani ini mendapatkan perhatian yang sangat tinggi ya di dalam raker dengan DPR. Ini perhatian terhadap kesejahteraan petani ini sangat tinggi. Oleh karena itu
sasaran pembangunan yang berkaitan dengan sektor pertanian itu adalah salah satunya yang sangat penting adalah meningkatkan nilai tukar petani, yaitu range-nya mulai dari 102 sampai 104. Dan nilai tukar petani ini juga kita lanjutkan di dalam rancangan RKP tahun 2022. Jadi kami sangat mendukung ini prioritas yang telah ditetapkan di Provinsi Aceh dan tadi dukungan dari Kementerian Pertanian dan di dalam paparan Bapak Sekjen juga memberikan perhatian yang sangat tinggi tentang pentingnya pembangunan di sektor pertanian di Provinsi Aceh. Terutama yang berkaitan dengan hilirisasi peningkatan nilai tambah. Karena peningkatan nilai tambah ini akan sangat menentukan kesejahteraan daripada para petani itu. Barangkali itu Bapak Moderator, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Taufik Hanafi. Saya pikir cukup Pak ya sampai di sini. Beberapa hal penting mungkin barangkali mau saya sampaikan. Bahwa kita semua yang hadir di sini secara luring maupun yang secara daring yang berada di pusat sepakat RKPA tahun 2022 perlu dukungan kita semua agar dapat disusun tepat waktu dan berkualitas. Itu yang pertama kesimpulan kita. Kemudian yang kedua, tentunya RKPA yang disusun ini itu ditujukan untuk pencapaian beberapa indikator-indikator penting yang ada disebutkan di dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022. Kemudian yang ketiga, diperlukan koordinasi dari semua pihak yang hadir di sini maupun yang ada di Jakarta, kemudian agar semua apa yang kita harapkan pada hari ini bisa terwujudlah hendaknya nanti secara baik di dalam menyusun rencana pembangunan RKPA tahun 2022.